Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bertemu bagi meneruskan kuliah pengajian. Semoga kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada mulai kuliah pada malam ini kita akan menggunapakai kitab Al-Jannatu wan Nar, syurga dan neraka. Kitab ini dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan salah seorang ulama yang masih hidup, yang menetap di Jordan, seorang yang sangat alim, wara', bahkan sesmi pernah mengikuti kuliah beliau semasa belajar di Jordan dulu. Soal kita akan mengambil manfaat daripada kitab ini yang menyentuh berkenaan dengan syurga dan neraka secara detail, lengkap, menurut Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah, kalau kita tengok Al-Quran, Al-Quran menyebut banyak kali berkenaan dengan syurga dan neraka, sifat-sifat syurga, sifat-sifat neraka, ahli syurga, ahli neraka, perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk syurga, perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang itu masuk neraka dan sebagainya lagi. Kalau kita lihat di sini, banyak tajuk-tajuk yang kita akan lihat.
Hakikat neraka, surga dan neraka ciptaan Allah. Penjaga neraka, penjaga surga. Kedudukan neraka, surga, keluasan neraka dan surga. Tahap neraka, surga, pintu-pintu neraka, pintu-pintu surga. Bahan api, nyalaan api neraka. Siapa dia penghuni surga, siapa penghuni neraka. Dan pelbagai lagi lah. Secara sangat detail, lengkap. InsyaAllah barangkali kalau kita dapat memahami apa itu surga dan neraka, ia mendorong kita untuk kita melakukan amalan-amalan ahli surga, dan sekaligus dapat menjauhkan kita daripada amalan-amalan ahli neraka. Itu sebab juga Nabi kita kemana dia diperlihatkan surga dan neraka. Ketika peristiwa Mi'raj, Nabi diangkat ke langit sehinggalah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, dan di samping Sidratul Muntaha itu ada surga tempat tinggal, dan Nabi diperlihatkan surga dan neraka. Dan Nabi bila pulang balik ke bumi, antara apa yang Nabi cerita kepada sahabat-sahabat baginda, Nabi kata, kalau kamu melihat apa yang aku lihat, pasti kamu akan ketawa yang sedikit, menangis yang banyak. Maknanya Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat, kalau lah lihat apa itu surga neraka, dah tentulah kita ni akan banyak menangis, sedikit tertawa. Tapi kita tak lihat. Jadi memang kita tak nak melihat pun semasa di dunia ni, tuan-tuan. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang dapat melihat surga neraka. Itu merupakan salah satu tanda kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada Nabi sallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita ni tak dapat lihat, tapi kalau kita dapat mengenali, dapat memahami apa itu surga dan neraka, insya-Allah ia boleh membawa kita menjadi orang yang banyak menangis, sedikit ketawa. Okey. Pertama sekali kita akan lihat tajuk hakikat neraka. Kitab ini diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Abdul Hamid Zahwan. Dia edisi Arab. Asalnya diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Biasa ulama-ulama ni tuan-tuan orang Arab. Mereka ni sebab apa? Orang Arab ni dia orang faham Quran, faham hadis. Sebab mereka ni, kelebihan mereka itu, mereka memahami bahasa Arab yang sangat mendalam. Kita orang Melayu ni lebih kurang lah. Alim ulama di kalangan kita orang Melayu ni taklah sangat kita katakan mendalami bahasa Arab tu, tapi tahap kita lah. Tapi kalau orang Arab ni memang dia Arab dah. Jadi itu sebab kita perlu terjemah kitab-kitab Arab tu dalam bahasa kita Melayu, insyaAllah. Kita ke tafsir pun banyak dalam bahasa Arab. Umpama kitab Tafsir Al-Munir telah pun diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh Persatuan Ulama Malaysia. Alhamdulillah dah banyak jilid dah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Asalnya ada 15-16 jilid. Satu jilid bahasa Arab tu dia ada dua juzuk. Jadi dia ada 15-16 jilid juga lah asalnya. Cuba diterjemahkan dalam satu jilid, satu jilid. Itu kitab Tafsir Al-Munir. Itu kitab yang dikarang oleh almarhum Dr. Wahbah Az-Zuhairi dalam bahasa yang mudah difahami. Baik, kita lihat yang pertama, tajuk yang pertama, hakikat neraka. Neraka adalah tempat yang disediakan Allah
bagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir, siapa di orang-orang kafir? Biasa kita dengar kafir-kafir, siapa di orang kafir? Iaitu orang-orang yang menentang syariat Allah dan mengingkari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia orang-orang kafir yang menentang syariat Allah, yang tidak menerima, yang mendustakan, yang mengingkari akan perintah Allah, perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia orang ni adalah orang kafir. Kafir ni kalau kita jemah dalam bahasa Melayu, maknanya engkar. Kafir tu dalam bahasa Melayu engkar, kalau terjemah dalam begitu bahasanya. Kalau Islam kan, apa makna Islam? Dalam bahasa Melayu dipanggil menyerah. Islam ni maknanya menyerah diri kepada apa sahaja yang Allah tetapkan. Itu makna Islam. Islam ni makna menerima, menyerah, tidak mengingkari apa yang telah Allah tetapkan. Lawan kepada kafir, Islam menyerah diri kepada Allah, manakala kafir mengingkari perintah Allah. Neraka merupakan tempat seksaan Allah terhadap musuh-musuhnya dan penjara bagi mereka yang berbuat dosa. Neraka adalah tempat seksaan, azab. Neraka ni tempat azab, tempat seksaan. Dia bukan ada satu nikmat pun, tak ada. Tiada satu nikmat pun dalam neraka. Sama juga syurga, tiada satu azab, seksaan pun dalam syurga. Segala-galanya nikmat syurga, manakala neraka segala-galanya azab, seksaan. Allahu Akbar. Untuk siapa? Untuk musuh-musuh Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang merentang syariat Allah, yang mengingkari perintah Allah ni, dia termasuk dalam arti kata orang yang menjadi musuh kepada Allah. Musuh. Maknanya mereka jauh daripada mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Itu sebab tuan-tuan, bila kita nak dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah, kita kena beriman kepada Allah. Kita kena menerima apa yang Allah perintahkan, baru kita dapat rahmat dan kasih sayang. Kalau tidak, kita disenarai sebagai musuh Allah. Kalau kita merujuk dalam surah Al-Baqarah, Allah menyebut berkenaan dengan orang yang makan riba. Orang yang makan riba ni tuan-tuan, Allah isytiharkan perang terhadap mereka. Maknanya apa? Musuh. Dan Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah saki baki riba. Tinggalkan saki baki riba. Jangan kau ambil lagi. Yang lepas-lepas, tinggalkan. Sekiranya kamu orang-orang yang beriman, maka sekiranya kamu tidak melakukannya, makna masih lagi tak nak tinggalkan saki baki riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, izinkanlah perang daripada Allah dan Rasul. Maka sekiranya kamu bertaubat, bagi kamu harta modal kamu, dan kamu tidak menzalimi, dan kamu tidak dizalimi. Allah isytiharkan perang
kepada orang yang tidak meninggalkan saki baki riba. Sayang sangat dengan harta, haram riba tu tuan. Tak boleh. Jadi orang ni Allah istiar perang. Makna apa? Musuh Allah Ta'ala. Itu baru makan riba. Satu, kalau buat lagi benda-benda dosa yang lain, perbuatan-perbuatan yang mungkar, maksiat, dah tentulah bertambah-tambahlah mereka jadi musuh bagi Allah Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, kita kena jaga diri kita untuk kita dikasihi oleh Allah. Kena jaga perintah Allah. Jangan buat apa yang Allah larang. Kalau tidak, kita tersenarai di kalangan musuh Allah, dan musuh Allah ni tempatnya adalah neraka tuan-tuan. Waliyahulbillah. Dan penjara bagi mereka yang berbuat dosa. Neraka ni penjara, tempat kurungan, tak boleh keluar. Orang yang di azab seksaan tu maknanya mereka tak boleh lepas, tak terlepas, tak bebas. Mereka akan diazab, diazab, diazab. Kalau orang kafir tuan-tuan, sampai bila-bila mereka diazab, diseksa oleh Allah, tiada penghujung. Tu dia tuan-tuan, bayangkan. Kita sakit, kita mengharapkan kesembuhan daripada Allah. Tuan-tuan kan, bila dah sembuh, lega rasa. Kan, kita pun rasa gembira dengan sebab sembuh sakit. Sakit tu bukan apa sangat. Demamnya. Kan? Demamnya, pening kepala, bantu. Kan? Itu pun kita mengharapkan kesembuhan. Kita dah tak larat nak apa. Dan kita rasa Allah lemahnya tuan. Itu bau demam, bau batu. Itu pun kita letih lah. Tak larat dah. Baring kita tuan-tuan, mengharapkan kesembuhan daripada Allah. Bila sembuh tu, alhamdulillah, lega, gembira tuan. Sebab apa? Makan pun dah lalu, cergas, dah boleh pergi keluar dan sebagainya. Kalau tidak, duduklah tuan. Kan, sakit tuan. Itu sakit. Ini bukan sakit lagi lah. Azab, seksaan, duduk dalam neraka tuan-tuan, penjara. Allah surah Quran, kullama idza aradu an kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuku 'adaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Maka tak kena mereka ingin keluar daripada neraka, dikembalikan mereka ke dalamnya. Tak boleh keluar. Nak keluar tak boleh. Mereka nak keluar, tegak. Semua pakai nak keluar, tapi tak boleh. Dikembalikan mereka ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah zuku azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Rasakanlah azab yang dahulunya kamu dustakan. Dustakan, tak percaya. Buat tak reti, buat dono je, buat macam tak ada apa je masa dunia dulu. Amboi. Langgar je, melampau, tobut masa di dunia dulu. Engkar, lawan. Pasal apa? Pasal mendustakan azab siksaan Allah. Tetapi di sana esok, mereka tak boleh nak dustakan dah. Mereka rasa lah tuan, rasa lah. Boleh. Dan penjara di neraka ni tuan-tuan, tak sama penjara di dunia. Tak sama, jauh lah. Tak boleh banding lah. Penjara di dunia ni tuan-tuan, makan cukup, tidur cukup, sehat dalam jari. Makan ikut jadual. Kita kadang-kadang tak makan lagi daripada makanan. Kita tak tidur daripada tidurlah. Cukup tuan-tuan, kalau nak sehat tuan-tuan, masuk penjara.
Kalau begitu, semua tak boleh bebas lah, tak boleh keluar lah, tapi sihat. Makan, makan okey tuan-tuan. Semua free, tanggung, ditanggung tuan-tuan. Apa dah, apa lagi? Kita di luar nak kena bayar dia tuan, nak kena beli. Ni kan, barang pula naik pula sekarang ni. Lepas ada mana dia kena beli barang. Semua dia setia, makan minum, orang masak. Semua cukup. Kalau sakit, bawa ke hospital. Tak boleh biarnya. Dia orang sakit, hospital pergi. Escort lagi tuan-tuan. Dikawal, makna selamat. Keselamatan mereka tu, kita di luar tak selamat tuan-tuan. Jangan buat pasal. Nak banding apa? Neraka, tak banding lah neraka. Ni, penjara di dunia ni, Allah, nikmat sebenarnya. Kan, nikmat tu. Neraka tuan-tuan, makanan apa? Nanak, darah, pohon yang berduri. Itulah makanan ahli neraka. Bukan sedap pun, menyakitkan azab tuan. Air mendidih, air minuman apa? Air panas yang mendidih, itulah minuman haus tuan. Dahaga, lapar yang tak hilang-hilang. Lapar tu tuan, lapar sampai bila-bila? Dahaga tu dahaga sampai bila-bila? Tak pernah rasa hilang dahaga dan rasa lapar dalam neraka tu tuan. Makan juga lah, nanah pun nanah lah, darah pun darah lah. Nampak lagi mana? Dah lapar. Sumbat dia. Air minum juga lah, panas pun. Teguk juga lah. Allah Akbar. Tak azab tu tuan. Azab. Azab semua. Itu sebab kita mohon kepada Allah selalulah, mengharapkan kita selamat daripada neraka. InsyaAllah. Baik. Dengan jelas ianya digambarkan melalui ayat Allah Rabbana innaka. Baik. Tempat ini ialah satu kehinaan. Neraka ni apa dia? Tempat yang kehinaan. Dia bukan tempat kemuliaan. Tempat kehinaan. Tempat orang yang hina. Dan kerugian yang tiada tara. Tempat yang rugi. Tempat bagi orang yang rugi. Tempat bagi orang yang hina. Neraka. Tiada tolak banding. Tak ada tempat yang hina dan rugi di dunia seperti tempat yang rugi dan hina di dalam neraka tuan. Tak ada, tak ada. Dunia ni tak ada. Tiada tempat yang hina, tiada tempat yang rugi. Di dunia, di sana esok, duh, neraka ni tempat orang hina, tempat orang yang rugi. Yang tiada lagi kehinaan dan kerugian setelah itu. Dengan jelas, ia digambarkan oleh ayat Allah Ta'ala, Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita wa ma lizzalimina min ansar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Surah Ali Imran ayat 192. Nah, jelas kan? Allah kata, ya wahai Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya engkau hinakan dia. Hina tuan. Itu sebab orang masuk neraka ni tuan dalam keadaan tunduk. Tunduk. Tak panggung kepala dia tuan. Hina. Ialah bersalah. Kan? Macam orang bersalah kan? Adik-adik di panggung kepala dia. Semua pakai tunduk pada. Hina. Kan? Itu dunia. Dunia pun tengok orang. Bersalah dia. Duduk panggung. Duduk dia tuan. Tunduk kepala dia tuan. Di sana pun lebih hina lagi lah. Tunduk dia semua. Kan?
Kan? Itu sebab suara. Apa tu ayat? Wujuhu yawma'idhin khasi'ah. Amilatun nasibah. Taslana ranhamiah. Itu kan? Wujuhu yawma'idhin khasi'ah. Wajah-wajah mereka pada hari itu khasi'ah. Tunduk. Hari lelaki esok tu kan? Tunduk. Dia tak tanggung pada malu. Hina tu tuan. Sebab apa? Sebab dia bersalah. Masa tu dia tak boleh nak mengaku tidak bersalah. Di dunia boleh lah. Di dunia mengaku tidak bersalah walaupun bersalah. Di sana esok mana nak mengakunya? Tak boleh lah. Memang mengaku salah. Tak boleh. Kita tak boleh nak hindar salah-salah. Bahkan pada masa itu kan, tangan kita bercakap, kaki sebagai saksi, mulut ditutup. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka bercakap, dan kaki-kaki mereka menjadi saksi di atas apa yang mereka lakukan. Tangan bercakap, kaki sebagai saksi kepada apa yang tangan cakap tu disaksikan oleh kaki mereka. Mengakui apa yang tangan cakap. Mulut dah tak cakap lah. Mulut dah dikunci masa tu lah. Ha, tuan-tuan kan? Semua penentangan kaum kafir akan ditanyakan dengan tegas, mengapa mereka memilih kemusyrikan daripada iman. Allah berfirman, fa'budu ma syi'tum min duni kul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah olehmu wahai orang-orang musyrik apa yang kamu kehendaki selain dia, selain Allah. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan ahli keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang amat nyata. Surah Az-Zumar ayat 15. Tengok, Allah kata, maka sembahlah olehmu wahai orang-orang musyrik apa yang kamu kehendaki selain dia. Ini satu ayat sindiran kepada Allah. Sembah. Kamu nak sembah, sembahlah. Kamu nak sembah siapa pun melainkan Allah, kerana sembah-sembahlah. Nah, sebab dia orang ni bila didakwah macam tu juga. Maknanya keras hati, tak nak terima kebenaran. Tu yang Allah surah Al-Baqarah kan, al-sifat ke orang kafir yang keras hati. Innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada kamu berikan peringatan ataupun kamu tidak berikan peringatan, mereka tetap tidak beriman. Inilah dia. Allah kata kepada golongan ini, sembahlah olehmu wahai orang-orang musyrik apa yang kamu kehendaki selain Allah. Sembah. Tapi Allah kata apa? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan ahli keluarga mereka pada hari kiamat. Dengan sebab musyrik tak beriman kepada Allah, sebenarnya mereka memilih untuk menjadi golongan yang rugi, merugikan diri sendiri
dan juga menagih ahli keluarga mereka juga untuk rugi seperti mereka di hari kiamat nanti. Rugi tuan-tuan. Dan Allah kata, bagi ingatlah yang demikian itu adalah kerugian yang amat nyata. Kerugian ini kerugian yang sesungguh-sungguhnya. Tiada tempat yang lebih rugi daripada orang yang masuk ke dalam neraka tuan-tuan, rugi. Itu sebab kita bila masuk syurga, kita tersenarai dengan orang yang beruntung dan berjaya. Yang keuntungan kejayaan itu tuan-tuan, paling beruntung, paling berjaya. Tiada keuntungan dan kejayaan yang kita pernah dapat di dunia ini seperti mana kita masuk syurga, merupakan keuntungan dan kejayaan yang terbesar, yang terbesar, yang tiada boleh ada keuntungan dan kejayaan yang boleh mengatasi kejayaan bila kita masuk syurga tuan. Sama juga tiada kerugian bagi orang yang rugi, serugi-ruginya ialah orang yang bila mana dimasukkan dalam neraka. Itulah orang yang paling rugi tuan. Tiada lebih rugi daripada itu kita. Itu bandingan tuan. Syurga neraka ni bandingannya macam tu. Untung seuntung-untungnya, berjaya-berjaya sebermakna berkejayaan yang terbesar, maka neraka merupakan kerugian yang terbesar. Nikmat-nikmat yang terbesar di syurga, manakala neraka azab-azab yang sangat-sangat dahsyat, yang paling dahsyat. Itu dia, dia punya gambaran begitu tuan. Baik. Syurga dan neraka ciptaan Allah. Dalam bab akidah At-Tahawi menyebutkan bahawa syurga dan neraka keduanya ciptaan Allah. Ia adalah makhluk Allah. Keadaannya tidak rosak selamanya, tidak juga akan binasa atau musnah. Okey, makna syurga neraka ni tuan-tuan, makhluk Allah, ciptaan Allah, dan sifatnya tak rosak. Dia tak rosak sampai bila-bila pun dia tetap begitu. Dan syurga neraka ni telah pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Adam dah masuk ke syurga bersama dengan isteri ni. Kula ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajara fatakuna min adh-dhalimin. Kami berfirman, masuklah kamu wahai Adam, masuklah kamu dan isteri kamu ke dalam syurga, dan makanlah kamu berdua apa yang kamu berdua nak makan. Jangan dekati pohon ini, nanti kamu tergolong di dalam orang-orang yang zalim. Maknanya syurga dah dimasuki oleh Adam dan Hawa. Mana syurga itu dah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga Allah cipta neraka. Cuma sifat syurga neraka ini, walaupun dia makhluk, dia baharu, tetapi dia tidak rosak. Bila berlakunya kiamat, syurga neraka tidak musnah, tidak binasa. Tak. Itu sebab ada beberapa makhluk yang Allah pelihara tidak binasa bila berlakunya kiamat. Antaranya syurga, neraka, Lauh Mahfuz, Arasy, Kursi, ruh para anbiya, ruh para syuhada. Semua itu makhluk, tapi Allah tidak binasakan bila berlakunya kiamat. Ini maknanya syurga neraka tidak dibinasakan Allah bila berlakunya kiamat, dan sifatnya tidak rosak selama-lamanya. Dia tak rosak, Allah jaga dia. Allah menciptakan syurga dan neraka sebelum menciptakan makhluk lain-lain. Maknanya
Syurga neraka ni antara makhluk yang Allah cipta awal-awal. Lebih awal daripada Allah cipta jin dan manusia. Kita ni antara makhluk yang agak lewat. Manusia ni antara makhluk yang agak lewat dicipta oleh Allah. Antara yang awal syurga neraka, dan yang paling awal sekali Allah cipta, right? Makhluk yang pertama dicipta oleh Allah ialah Al-Qalam, mata pena. Itulah makhluk yang pertama dicipta oleh Allah, mata pena. Baik, Allah menciptakan syurga dan neraka sebelum menciptakan makhluk yang lain. Malahan sebelum Allah menciptakan penghuni bagi neraka dan syurga. Maknanya Allah lebih dahulu lah ciptakan syurga dan neraka sebelum penghuninya. Penghuninya tak ada lagi ke tuan? Cuma Adam Hawa masuk dulu je lah, tapi dah dikeluarkan. Tapi sampai hari ini tiada penghuni syurga neraka. Hinggalah berlakunya kiamat esok, kemudian barulah Allah akan masukkan siapa yang masuk syurga syurga, siapa yang masuk neraka neraka. Clear? Syurga neraka telah pun sedia ada. Tapi gambaran ahli syurga neraka itu tadi gambarkan kepada Nabi. Nabi tahu macam mana keadaan syurga neraka itu. Allah dah gambar, Allah dah perlihatkan kepada Nabi gambaran syurga dan neraka. Bagaimana dia punya gambarannya, ahli syurga neraka itu dah diperlihatkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita, kita tak adalah, cuma Nabi gambarkan dan ceritalah macam mana keadaan syurga neraka ni kita lihat kemudian lah. Kemudian siapa yang dikehendaki oleh Allah masuk ke dalam syurga, bererti itu suatu anugerah yang tiada terkira. Anugerah yang terbesar tuan. Tiada anugerah yang lebih besar daripada masuk syurga tuan. Tiadalah. Apapun anugerah yang kita dapat di dunia ini tuan, apalah anugerah apapun tuan, tiada dapat dibandingkan dengan anugerah apabila Allah masukkan kita ke dalam syurga. Itu anugerah yang terbesar tuan. Dapatlah hamba anugerah pun dunia ni kan, kita seronok dapat macam-macam kan. Anugerah itu, anugerah ini, itu duniawi. Tiada sebesar nikmat kita dapat anugerah masuk ke dalam syurga di hari akhirat. Itu paling besar. Dan siapa yang dikehendaki Allah masuk ke dalam neraka, bererti ianya merupakan suatu keadilan Allah baginya. Maknanya siapa yang masuk neraka, itulah balasan yang adil. Sebab apa? Sebab dilakukan kejahatan, dosa pada Allah. Sedangkan Allah cipta manusia itu untuk apa? Untuk beribadah, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tiba-tiba dia tidak beribadah, dia lakukan maksiat dan mungkar. Maka balasan yang adil bagi orang yang melakukan mungkar, maksiat, dosa adalah neraka. Itulah keadilan Allah. Allah tidak akan mengazab orang yang bertakwa kepada dia, yang melaksanakan perintahnya, yang mengabdikan diri kepadanya, yang beribadah kepada Allah. Allah tidak akan azab. Allah maha adil, Allah tidak menzalimi. Tapi bagi orang yang tidak beribadah, yang tidak mengabdikan diri kepada Allah, maka Allah kan azab, seksa itu merupakan keadilan Allah azza wa jalla. Tak boleh kita kata Allah zalim, tidak. Setiap perbuatan manusia mengarah ke dua tempat itu sesuai dengan nilainya, maka terjadilah neraka dan syurga bersama penghuninya masing-masing. Semua perbuatan baik atau buruk adalah atas nama hamba-hambanya. InsyaAllah kita akan lihat lagi tajuk yang seterusnya. Tajuk ini pun tak habis lagi, perbahasan tentang
apakah surga neraka itu telah wujud, dah dicipta ataupun tidak, ada juga perbahasan. Kalau kita Al-Sunnah wal Jamaah jelaslah sepakat mengatakan surga neraka telah dicipta, tapi ada juga yang menolak menyatakan surga neraka belum dicipta oleh Allah. Ini pandangan golongan Mu'tazilah. Ini kita akan lihat perbahasan dalam kuliah akan datang insyaAllah, dan seterusnya dengan tajuk-tajuk ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaatnya kepada kita semua. Wallahu a'lam bikum qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.